Halo sahabat prestasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas teks editorial. Tonton videonya sampai habis. Apakah ya? Kalian pernah melihat ini di koran? Atau yang ini? Kira-kira gambar apa ya itu? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Itu adalah gambar tajuk rencana. Tajuk rencana dalam bahasa Indonesia disebut teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Apa sih tujuan dari teks editorial? Teks editorial bertujuan yang pertama adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian penutup teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retoris berfungsi sebagai introspeksi diri atau sindiran. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain dengan cara yang halus. Adverbia frekuantitatif adalah adverbia yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi pada teks editorial digunakan untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi. Konjungsi yang dimaksud antara lain konjungsi temporal. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mula-mula, kemudian berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Konjungsi penguatan. Misal, bahkan, juga, selain itu, lagi pula, dan sebagainya. Konjungsi penyebab. Misalnya, sebab, karena itu, maka, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan verba. Teks editorial menggunakan verba material, verba relasional, dan verba mental. Verba material merupakan verba yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Verba rasional ialah verba yang menunjukkan adanya hubungan intensitas satu dengan yang lain. Verba mental yakni verba yang menunjukkan adanya persepsi, misalnya melihat, merasa, dan sebagainya. Afeksi, misalnya suka, khawatir, dan sebagainya. Dan kognisi, misalnya berpikir, mengerti, dan sebagainya. Me conviene.
semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support channel aku terus dengan cara klik tombol subscribe, like, share sebanyak-banyaknya.